Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kamen Rider VF3i. Alright guys, first time ever balik ke Mersing pada minggu ini dengan Y-Senam, Y-16ZR. Apa pun nak bagi kepada nama motor aku ni. Ini adalah motor second hand yang aku beli daripada Sinken Heng Parit Pecah, tempat aku beli SYM juga. So kali ni aku beli untuk top up motor yang ada lah. Memandangkan SYM dah RM130,000, Benelli pun dah RM100,365. So kita nak mencari satu jentera yang masih lagi fresh, mileage rendah. So aku dapatlah Y6 ni dengan mileage 11,000. Masa tu 11,500, sekarang dah 11,800. So kita carilah motor untuk backup, bawa ride pergi balik Mersing kan. Motor yang sedia ada tu kita bagi dia rehat lah kan. Dia dah berjuang selama beberapa tahun, sampai dah masa untuk dia berehat sementara. Kita tukar pakai lah, nanti ada ride yang jauh-jauh kita boleh pembik, kita boleh pakai. Ada ride yang dekat-dekat, kita boleh pakai Y16 ke SYM ke kan. Banyak-banyak motor ni untuk backup-backup je. Dan pada masa sama kita plan, kalau ada kawan nak pergi ride, tak ada motor, boleh pakai motor aku jugalah. Kita orang kata bantu-membantu sesama kawan. Alright, okay, so kita teruskan perjalanan kita. Kita balik ke Mersing dengan Y6ZR menghala ke Mersing. Kita nak tengok penjimatan minyak ataupun tidak Y16 ni. Kalau ikutkan, wow, dia nak mengundur tu, tak tengok belakang nanya. Tempoh hari aku full tank di Muar sampai di sampai dekat apa tu, Melaka. Melaka hari ni baru kita nak top up balik. Aku dapat lebih kurang 165 km. So aku rasa motor ni boleh cacah hanya setakat mungkin 200 plus-plus je kot. 165 aku isi dalam RM9, RM8 lebih, ada dalam 4.6, 4.7 macam tu lah. So balance tank tu ada mungkin dalam, kalau 4.7 mungkin dalam 1.4 liter atau 400 ml lagi. Sebab full tank untuk motor ni dia 5.4 liter, jadi dia boleh pergi average mungkin dalam 200 sahaja. Ok, memang sangat-sangat rendah lah. Kita akan berjumpa dengan tangki, kita akan berjumpa dengan stesen minyak banyak kali bila kita naik Y6. Compare dengan Benelli dengan SYM yang memang full, sangat-sangat power dia punya fuel consumption, 7 liter guys, boleh pergi sehingga 300 lebih. Motor ni hanya boleh setakat 200 sahaja. Nak kata laju, memang tak laju lah motor ni. Aku dah bawa motor ni, dia punya VVA dia lambat 7,000 RPM baru dia keluar dia punya VVA. So aku rasa motor ni hanya mampu tu setakat tu sahaja. Tapi tak mengapa lah, kita beli ni sebagai motor tambahan kepada motor yang sudah ada. Manakan motor kita dah melepasi garisan 100,000 mileage. Ok, test. Aku bukanlah jenis orang yang top speed tau, tapi aku tengok kepada Y6 ni, dia punya apa kita panggil, top speed dia ni macam hancur sikit. Aku tak pasal. So sekarang ni dah gear 6, BBA pun dah keluar lah. Tadi aku dapat top speed saya sekarang dah 110, 120 je. Ya, aku dah pulas habis ni. Habis dah. Throttle habis sudah. Pulas sudah habis. 104. Mungkin jalan ni naik membukit sikit, jadi dia lambat lah sikit dia nak show dia punya power dia. Tapi kalau tengok ni memang 106, 107 dia termenung dekat situ. G6 dia termenung. VVA dah sampai 8, RPM dah 8,000 dah. Baru 108, 110, 107. Yang berbeza sangat lah kalau nak kata speed dia. Sebab aku rasa ni ada cut off ni. That's why aku ada terbaca-baca, kalau nak speed mampus, speed power, kena flash ECU. Flash ECU ke flash ECU?
Maknanya kita buat something kat ECU lah, baru dapat memberikan keterampilan kepada kelajuan bagi wang senam ni. Okey. So sekali pukul satu lagi kelemahan, nanti korang akan ceritakan beberapa kelemahan ketara lah yang aku nampak pada wang senam ni compare dengan beberapa jentera yang aku miliki sendiri. Banyak features yang aku rasa tidak berapa ngam lah. Antaranya features yang aku nampak adalah pilihan menu pada paparan digital kita ni, terutamanya pada bahagian bawah ni ada trip. Kalau kita tekan dekat button ni, kita ada trip 2, kita ada jam, kita ada fuel consumption eco, kita ada eco average, kita ada average speed, and then kita ada total odo. Dia tak boleh letak benda ni pada tempat yang sama tau. Maksudnya kita tak boleh tengok ada trip, ada jam, macam tu. So kalau nak tengok jam, kita kena tekan lah. Tengok jam ni baru 1.34. Kalau nak tengok trip satu tadi yang aku kosongkan semasa lepas isi minyak, kena tekan lain. Jadi ini kelemahan yang aku nampak pada Y senam ni. Dan mungkin benda ni sama juga pada Y suku apa. Kalau S1M memang ada, ada voltmeter, ada jam, atau ada trip. Dia macam complete, kau tak perlu nak fikir-fikir apa lagi dah. Yang ini kau kena cari sendiri. Jadi benda ni lah yang patutnya Yamaha fikirkan untuk buat kembali nanti bila keluar version baru. So kena letak benda tu berasingan lah, kan mudah, mudah untuk rider tengok kan. Ada setengah rider dia suka tengok jam, ada setengah rider dia suka tengok odo, ada setengah rider dia suka tengok trip meter. So semua tu penting juga. Okay, so untuk speed memang hamlau sikit lah. Speed wine senam ni dia termenung pada RPM 7,000-8,000 dengan kelajuan 108-107 macam tu. Nak sampai 1.2 tu susah. Ini yang aku nampak pada Y senam ni. Tapi tak apalah, yang penting engine dia smooth. Mungkin dia tak bagi aku bawa laju kot, tak bagi aku bawa full throttle sebab minyak memang tak jimat langsung motor ni. Okeylah, so kita enjoy dengan smoothness engine ni saja dahulu sebelum kita fikirkan nanti nak naikkan dia punya kelajuan macam mana. Okey, ni SJ6. Oh, SJ6 pun ngam juga. Oh, asal dia punya box tu, box durian. Dia box durian bhai dalam box. Okey, so kita on the way balik ke Mersing. Kita singgah di Parit Jauh dahulu macam biasa. Walaupun motor ni slow, tapi ramai orang suka motor ni, ramai orang beli, especially brand Yamaha ni, LC, Y-Suku, Y16. That's why antara punca kenapa aku nak merasai motor ni, so aku belilah Y-Senam. Okay, saya dah rasai dia punya kelajuan, so kita nak rasa apa lagi dia punya smoothness engine dia sepanjang perjalanan. Kita akan tengok untuk video ni, kita akan tengok fuel consumption dia berapa kali kita isi minyak nanti. Tadi isi dekat Shell di iCrow sekali. Kita tengok nanti dalam perjalanan ke Mersing berapa kali lagi kita akan isi, satu atau dua kali. Alright, kita sambung selepas ini. Test 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 1, 2, 3. Okay guys, main 16 buat pergi belikan je guys. Okay, macam biasa rutin setiap minggu kita bawa. Aduh, terlupa nak naikkan tongkat. Bodoh betul. Susah juga kalau tongkat lupa naik kan. Boom. Boleh tergolik guys. Okay, alright. Sekarang pukul, pukul apa sekarang ni? 2.23. 2.23 minit petang, menghala ke Parit Palih. Alright, balik ke Mersing. On the way ke Mersing sana tu macam nak hujan dia. Okay, inilah dia rutin balik beli ikan macam biasa. Kau nampak dalam video sebelum-sebelum ni kan.
balik bawa Benelli, balik bawa SYM, mesti ada plastik macam ni. So kali ni balik dengan Y16 pun sama juga. Kita bawa ikan di sini. Okay, teruskan perjalanan. Oh, BMW. Oh, ada Ducati belakang. Huh. Kalau bawa motor macam ni, susah sikit nak bawa ikan. Kalau aku beli motor macam ni, contohlah aku beli motor macam ni, macam mana nak bawa? Nak kena pasang bok ke? Pasang bok memang tak kena lah dengan karakter motor tu. Nah, tak nak kena beli motor touring. So in the future, untuk motor yang upgrade lebih daripada CC 500, kemungkinan besar aku akan beli juga nanti. Aku akan cari motor touring, InsyaAllah. Ada sikit nanti ada lah motor apa, tunggu sahaja. Berkenaan dengan aku nak beli kereta kan. Yelah, kereta tu penting juga. Tapi itulah, bila kita fikir balik kan, kau nak balik nanti ke Mersing apa semua, kau akan melalui laluan jalan yang orang kata boleh jadi jam sangat-sangat teruk dekat sana. Oh, besar ni. Oh, dia buat jalan lah. Aduh, damn shit lah. Time-time macam ni lah kau buat jalan lah. Aduh. Aduh. Dah jam satu parit, apa ni, parit Jamil ni. Aduh. Teruk betul lah. Macam mana nak lalu ni? Okay, sebaik kita pakai Y6, so tak terkilan sangat lah. Katanya boleh kita lalu tepi-tepi ni untuk ke sana. Alah, tak buka lah cindul. Siap betul lah. Cindul tak buka pula. Okay, pukul 2.22. Cindul tak buka. Ingat nak minum cindul tapi tak buka pula. Okay guys, dengan Y6 kita bawa juga ikan ni kan. Tak tahu lah bakul dia ni tahan ke tak dengan bebanan ikan yang lebih kurang dalam 7 kilo ni. Harapnya dapat lah bertahan 7 kilo tambah 1.5, 8.5. Okay, panjang ni. Tolonglah bagi laluan kat sebelah sini. Okay, rutin harian, rutin harian, rutin mingguan balik ke balik-balik bawa ni apa, satu bekas guni ikan 7 kilo, 7 kilo ikan kucing, 1.5 kilo ikan makan. Total kita habis berhabis lebih kurang dalam 25 tambah dengan 18 apa? 3, 2, 3, 4, RM43. Ini satu belas ini RM43. Senang cerita RM50 lah, RM50 untuk ikan saja untuk setiap minggu. So total up RM50 setiap minggu kali dengan 4, maknanya RM2,000 aku spend untuk ikan sahaja. Average lah RM20. RM50 kali 4, bukan RM2,000, sorry, RM200. RM200 untuk ikan sahaja setiap bulan. Nah, ini dah ada rutin setiap mingguan. So kali kita balik dengan Y6ZR, motor jentera terbaru dalam channel Kamanda VF3i. Kita akan pakai motor ni untuk ride jauh dan dekat, balik Mersing ataupun naik masuk ke Kelantan. Alright. Okay, bismillah. Alright, tadi ada sedikit bateri habis, so bawa sama sini kita onkan dia. Okay, so kita tadi aku cakap pasal apa aku pun dah lupa dah. Tadi lah tu rutin macam biasa lah. Aku balik ke Muar, tak bahan dapur, lepas tu balik sana ke Mersing pula. On the way ni kita dah sampai dekat Parit Sulong. Kena tegur dengan brother dia lah. Brother daripada mana tak nak balik ke Tampin, cakap pasal motor aku lah. Dia kata dia nasihatkan supaya tukar balik orang kata sprocket standard. Rupanya sprocket standard 47.15, aku punya sekarang ni dah 45.15. Jadi sebab aku rasa macam termenung sikit lah tadi. RPM 4, RPM 7, 8 tu dia macam macam tu lah. So baru aku tahu sebab dia punya sprocket ratio dia bukan lagi standard lah. Dia kalau 47 ni dia lebih kepada katanya untuk laju dekat highway lah. Aku pun tak pasti lah kebenaran dia macam mana. Ikut pada pengalaman pakai S1M, memang macam tu lah. Bila kita dah ubah sprocket tu, belakang kita turunkan mata. Kalau macam S1M dia 48 48.15.
So kita turunkan satu dua mata, dia akan jadi macam kononnya untuk bagi laju di hujung-hujung lah, kononnya. Tapi hakikatnya tak ada pun, dia tak adalah beza jauh sangat dengan standard dengan yang kita dah tukar sprocket. Okay lah, tak apalah, kita ambil itu sebagai satu ni point. Nanti kita akan tengok macam mana kita, mungkin kita nak tukar balik standard ke apa ke. Wish. Okay, so kalau nak, tadi Abang Azul kata kan, dia aku cakap lah, aku pakai VF3i dulu 185, lagi laju tu. Tapi yang ni dia kata, kalau nak selesa ni kan, aku cakap betul lah, nak selesa handling sedap lah konon-konon. Tapi selesa lah, motor ni memang selesa untuk kita. Uish, licin. Bayar belakang slip tu. Kalau untuk selesa, memang motor ni dia up sikit daripada yang biasa. Keselesaan memang kira macam superb lah untuk motor ni, compare dengan VR3i. VR3i ni dia lebih kepada motor yang agresif. Motor ni motor yang macam sopan santun sikit, lembut. Suspension dia sedap, handling dia pun sedap, macam tu. SYM memang agresif, daripada segi pemanduan dia, daripada starting RPM rendah pun agresif, jerking RPM tinggi, memang superb. Kita pulas dia pergi. Handling dekat maneuver pun kena agresif. Kita handle clutch pun memang sangat-sangat agresif. Yang ni dia relax, selesa lah. Ada pro and cons Y6 ni. Okay, ini adalah permulaan kita menghayati selama beberapa bulan Y6 ni. Nanti insyaAllah bila kita dah betul-betul blend dengan motor ni, baru kita boleh klasifikasikan dia, kesedapan dan juga kekurangan motor ni. Okay, cuma sekarang ni video lebih kepada first impression lah. Dalam beberapa video yang mendatang ni, aku akan sebut apa saja yang terlintas dalam kepala berkenaan dengan motor ni. Mungkin dia agak ada kecelaruan sedikit lah, tapi tak boleh buat apa lah kan. Ini adalah pengalaman pertama selama beberapa tahun kau bawa VF, bawa Bentley, tiba-tiba kau beli Y6, memang ada jauh beza lah. Okay, jom teruskan perjalanan kita, sambung lagi nanti kalau ada benda yang menarik di hadapan. Alright.